duit, nak ambil duit hang 8 ringgit. Seorang pengguna media sosial dikenali sebagai Azman Effendi telah memuat naik video dimarahi seorang makcik kedai makan dipercayai kerana tidak terima ditegur untuk lebih bersopan terhadap pelanggan. Menurut pengguna tersebut, dia dan beberapa orang rakan telah ke kedai makan berkenaan namun mendapat layanan yang kurang baik. Ujarnya, peniaga tersebut langsung tidak memberikan senyuman dan mengambil pesanan tidak bersungguh-sungguh sehingga memberi persepsi tidak enak kepada pelanggan. Tambahnya, selepas ditegur, makcik berkenaan seakan mengamuk dengan bergegas ke meja pengguna tersebut dan melemparkan duit baki sebagai tanda protes. Menurut pengguna media sosial itu lagi, makcik tersebut langsung tidak meminta maaf tetapi terus berkata kasar kepada mereka. Dia juga telah menceritakan kronologi bagaimana kejadian tersebut boleh berlaku dan mengapa salah seorang daripada mereka mengambil keputusan untuk menegur makcik berkenaan. Jelasnya lagi, peniaga itu juga telah cuba membaling selipar ke arah mereka termasuklah mengambil gambar bertujuan untuk memviralkan pelanggan.